Agus lapar, Bu. Agus? Dari ukurannya yang gede, terus kelihatannya empuk. Ini sih bukan main lagi ini. Kenapa sih belum nikah? Kenapa belum nikah? Dengar ya, Tuhan itu lagi ngasih kesempatan sama aku buat belajar ilmunya pernikahan. Gini alasan orang-orang yang belum menikah gitu. Hai bro, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Setia Prandika yang akan selalu setia menemani hari-hari kalian. Seperti biasanya, kita akan kembali lagi untuk mereaction Viku, video kocak dari dunia maya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Kenapa nih? Om, mau naik jalan boleh? Boleh. Apa kabar? Bisa seratus boleh? Hei, ya bener sih lu mau tanya jalan, tapi tanyanya itu harus ke orangnya, bukan ke jalannya. Kocak lu. Buat bapaknya, maaf ya pak. Pasien kami yang lepas sudah merepotkan Anda. Mau kopi kan? Ya. Mau, tapi kopinya kopi nang aku dengan bismillah. Waduh. Gombalan apa ini? Ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Biarkan memilikimu hanya menjadi sebuah mimpi untukku. Bercanda Mbak nih. Agus lapar, Bu. Agus? Harusnya puas ini ya. Dari ukurannya yang gede, terus kelihatannya empuk. Ini sih bukan main lagi ini. Waduh, pasti kenyang itu. Kakak, kenapa sih belum nikah? Kenapa belum nikah? Dengar ya, Tuhan itu lagi ngasih kesempatan sama aku buat belajar ilmunya pernikahan. Karena banyak orang yang gagal dalam pernikahan itu bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang paham ilmunya. Gini alasan orang-orang yang belum menikah gitu. Kalau banyak alasan terus, kapan lu siap nikah? Kok berasa kayak introspeksi diri ya? Gue baru sadar ternyata di sebelah kamar kosan gue ada yang jualan kopi lagi. Ini kopi? Ya tulisannya kecil gitu guys, mana kelihatan sih? Diorangnya ya. Wih, masih muda loh. Jualan kopi. Iya. Kopi hitam ada? Ada. Berapa? Satu. Oke, benar ya mas. Oke, okay, Mbak. Gua ngerinya kalau diajak masuk loh ini. Oke. Okay. Berapa Mbak? 5.000. Bentar. Maaf tante. Iya. Masih Mbak. Iya. Udah lama Mbak jualan kopi? Udah mas, udah lama. Oh, sebulannya berapa jualan kayak gini? Ya, kadang 6 juta, kadang 7 juta. Hah? Jualan kopi doang? Bener, mas. Nyata di Sambi, guys. Gua kira sumber penghasilannya dari jual kopi aja bisa ngekos di situ ya. Lo sumber pencarian lu dari situ, kenapa masih jualan kopi sih? Oh, buat ngelobi, guys. Iya, ini aku udah mau tidur nih. Kalau misalnya chat kamu gak kebalas, berarti aku udah tidur ya. Oke? Okay? Bye-bye. Giliran gue ya? Oh, sorry. Iya, maaf. Ya. Ini buat mbak-mbaknya yang nonton ini, tolong ya. Jangan dianggap buruk tindakan masnya ini. Lihat dari sisi lain, cuma buat biar pacarnya gak marah, dia rela kemana-mana bawa kasur, selimut, bantal, guling loh. Kurang effort apa coba? Iya kan? Eh, Dam. Ya, Ud. Bulan kemarin kan gue minjem duit sama lu ya? Iya, iya, benar. Minjem 500 ribu ya? Hah, benar. Gue kan janjinya tanggal 2 mau bayar. Iya. Kebetulan kan sekarang tanggal 2 nih, Dam. Jadi kedatangan gue kesini, gue mau bayar utang, Dam. Wah, gak mungkin ini, gak mungkin. Kok ada loh orang yang mau bayar utang tepat waktu? Wah, gak mungkin ini. Jarang ditemui. Kita lanjut. Alhamdulillah. Bercanda. Bercanda. Bercanda.
Abisin bang, kejar terus. Emang hampir mustahil sih ada orang bayar tepat waktu itu. Woi. Pas mau minjem aja janjinya manis-manis sui. Begitu mau ditagih, dianya malah ngajak main petak umpet. Kesel gak lu? Paham. Ngapa bro? Basi ini makanan. Ah, masa basi? Betulan, coba cium. Kenapa kau cium saya? Kenapa kau cium saya? Ini sih karena instruksinya kurang lengkap. Harusnya coba nih cium nasinya. Basi apa enggak? Gitu dong. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.